Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman semua. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi gimana saya kerja di Hong Kong. Inilah pertanian kami. Kami tani, tanam kacang, jagung, terong. Hari ini saya habis metik timun. Kemarin saya habis metik timun kan. Hari ini sama metik timun dan mau metik terong buat lodeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis metik timun. Timun-timun. Oke, sekarang metik lagi. Inilah hasil panen kami. Oke, dapat terong 3, terus ada lagi. Itu kacangnya teman-teman, kalau lihat kacang saya. Ini benar-benar kacangnya. Caranya agar kacangnya tuh banyak. Ini daunnya yang tua-tua itu, yang bawah itu nggak mau ya teman-teman. Jadi nggak makan apanya tuh pupuknya ya. Kalau nggak dibuang daunnya, nanti kan dia kemakan pupuknya. Jadi kacangnya sedikit. Kali ini tutorial menanam tanaman yang bawah tuh dipotongin kayak gini. Jadi kacangnya tuh lebat gitu loh. Oke, sekarang kami cek dulu. Ini benar-benar nih cabenya melawit banget kan teman-teman. Nah kalau yang ini kan nggak panjang, emang terongnya kayak gini ya. Nah, ini hasil panen kami. Nah ini saya mau metik cabe buat sayur lodeh. Cabenya banyak banget nih. Pertama kali tanam cabe ini ya teman-teman. Senang sekali saya. Ini saya beli di Yunlong, beli cabe gitu terus saya sebar. Alhamdulillah ini tumbuh ya teman-teman. Nih besok untuk makan, untuk lodeh, lodeh pedas-pedas, lodeh terong sama kacang. Oke, dan banyak-banyak. Oke. Oke lah teman-teman, cukup di sini dulu video. Oke lah teman-teman, ini kacangnya banyak-banyak banget kan. Oke. Oke lah teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini. Mau dukung channel kami, channel Fatimah Kitchen dan saat Siti Fatimah Garden, mohon di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.